Halo guys, kembali lagi di channel Wis Media. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menambahkan spoiler di mobil Agera di game Car Park Multiplayer versi terbaru ya guys. Oke, dan tanpa lama lagi langsung aja di sini kalian bisa perhatikan ya guys. Untuk mobil Agera sendiri di sini tidak ada menu spoilernya ya guys, tidak ada berbagai macam pilihan spoiler yang kalian bisa pakai ya guys atau bawaan dari mobil Agera-nya, kalian bisa perhatikan ya guys. Oke. Di sini hanya tersedia vinyl, flex, dan strobe ya guys. Oke, di sini langsung aja di sini kita akan menambahkan spoilernya guys. Oke, untuk langkah pertama di sini kita klik new cars dan di sini langsung aja di sini kita cari mobil BMW X5 terlebih dahulu ya guys. Untuk menambahkan spoilernya kita harus cari mobil BMW X5 terlebih dahulu ya guys. Oke, kita cari terlebih dahulu ya guys. Dan ini mobil BMW X5-nya ya guys. Oke, kalian bisa perhatikan ya guys. Oke, langsung aja di sini kita klik beli terlebih dahulu ya guys. Kita klik buy. Oke, setelah itu langsung aja di sini kita buka game Guardian-nya terlebih dahulu ya guys. Oke, seperti biasa ya guys, di sini untuk prosesnya kita pilih car parking aja ya guys. Kita pilih car parking dan untuk rentang memori di sini kalian cukup menceklist atau mencentang yang XA code terlebih dahulu, XA code aja ya guys. Oke, kalian cukup menceklist yang XA code. Oke, setelah itu kalian klik simpan. Oke, dan langsung aja di sini kita akan menu pencarian dan masukkan angka mobil dari BMW X5 ini terlebih dahulu ya guys, yaitu 134. Oke, di sini kita klik pencarian baru ya guys dan kita pilih di Word. Oke, kita tunggu prosesnya. Setelah itu di sini kita akan menambahkan spoilernya menggunakan spoiler mobil dari Miata NI ya guys. Oke, langsung aja di sini kita masuk buka game Guardian dan kita edit menjadi kode mobil dari Miata NI ya guys. Oke, kita masukkan 391. Setelah itu kita klik ya. Oke. Dan kita keluar dari game Guardian-nya terlebih dahulu dan kita klik new cars ya guys. Oke, dan kalian bisa perhatikan ya guys, di sini untuk mobilnya sudah berubah ya guys menjadi mobil Miata NI. Langsung aja di sini kita klik get. Oke, langsung aja di sini kita pilih car upgrade. Oke, dan kita pilih exterior ya guys. Dan di sini langsung aja kita pasangkan spoilernya terlebih dahulu ya guys. Dan kita pilih spoiler yang paling ujung ya guys. Kita pilih spoiler yang paling ujung, yang ini ya guys ya. Yang harganya 210. Oke. Langsung aja di sini kita ubah warnanya menjadi hitam aja ya guys ya. Setelah itu kita checklist aja, kita beli. Oke, setelah itu kita keluar. Kita keluar. Dan di sini kita buka game Guardian-nya terlebih dahulu ya guys ya dan kita edit menjadi 50 ya guys untuk mobil kode mobil dari Agera-nya. Oke, kita klik ya. Dan kita keluar terlebih dahulu ya guys ya. Dan kita klik new cars ya guys. Langsung aja di sini kita klik new cars dan kalian bisa perhatikan ya guys di sini untuk tampilannya sudah berubah menjadi mobil Agera ya guys. Langsung aja di sini kita klik get ya guys. Langsung aja di sini kita klik get. Oke, dan kalian bisa perhatikan ya guys di sini untuk spoilernya sudah terpasang ya guys di mobil Agera-nya ya guys. Oke, sudah terpasang ya guys. Oke, langsung aja di sini kita coba terlebih dahulu ya guys di room offline ya guys. Apakah terlihat di mobilnya untuk spoilernya? Oke, langsung aja di sini kita coba ya guys. Kalian bisa perhatikan ya guys, ternyata sudah berhasil ya guys, sudah terlihat di dalam room juga. Oke, langsung aja di sini kita keluar ya guys. Kita keluar. Oke. Dan kalian bisa perhatikan ya guys, ini ada berbagai macam mobil juga ya guys ya. Kalian bisa perhatikan, oke.
Oke guys, mungkin sekian video tutorial dari saya mengenai cara memasang spoiler di mobil Agera di VGM Carpark Multiplayer versi terbaru. Dan jika kalian ada pertanyaan atau hal yang kurang dimengerti, kalian tulis di kolom komentar ya guys. Dan pastikan kalian sudah mengklik tombol like dan subscribe. Sampai bertemu di next video. Bye-bye.